Hari ini kita membahaskan kertas putih berkenaan pengurusan dan pengolehan vaksin COVID-19. Sekarang ni kita tengah berhadapan dengan ancaman pelbagai virus. Kalau banding dengan dahulu, pergerakan manusia ni tidak sebegitu hebat yang ada sekarang. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pun telah menyatakan bahawa Disease X berpotensi menjadi lebih membahayakan kalau berbanding dengan COVID-19. Adakah kita telah bersiap sedia? Jelutong kata lambat, lewat. Saya rasa bukan semuanya lambat dan lewat. Yang berhormat Pagoh, kalau dia istiharkan darurat cepat, dia kalau istiharkan lockdown dia cepat, dia nak sekat kebebasan rakyat dia cepat. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang baik, ada yang kurang. Tapi kita perlu terima hakikat bahawa kita ni manusia. Kalau ada teguran, kita dengar. Kita mengambil iktibar daripada apa silap salah yang berlaku sebelum ni, iaitu dalam kertas putih telah disebut sejumlah 4.65 bilion diperuntukkan untuk pengolehan bekalan vaksin. Untuk jumlah 83 juta dos vaksin, kira-kira setiap dos RM56 Malaysia. Walaupun sehingga hari ini kita tidak tahu berapakah kos sebenar kerajaan memperoleh vaksin tersebut, saya boleh setuju sekiranya niat untuk kita memperoleh vaksin ni melalui satu syarikat swasta dengan sekiranya ada rancangan, ada persediaan supaya berlakunya pemindahan teknologi. Dari situ kita bermula untuk mewujudkan satu ekosistem yang mampu meyakinkan orang tempatan, mampu mencungkil bakat tempatan untuk menceburi penghasilan vaksin tempatan. Tapi apa yang berlaku sekarang masih satu tanda soal. Kerajaan perlu menjelaskan, walaupun orang yang sepatutnya memberi penjelasan yang berhormat Pagoh, terpaksalah kerajaan pada hari ini untuk menjelaskan apakah manfaat daripada kaedah pengolehan yang dipilih itu. Apakah manfaat yang Malaysia sebagai satu negara pada keseluruhannya terima selain daripada kadar imunisasi dan pencegahan pandemik ini? Apakah kesan lain ataupun manfaat tambahan lebihan yang kita terima, kita dapat secara keseluruhannya sebagai sesebuah negara? Vaksin AZ menggunakan kemudahan kilang di Siam Bioscience Corporation Limited di Thailand. Ia merupakan satu contoh yang baik di mana berlakunya pemindahan teknologi dan mampu menghasilkan vaksin pada satu kos yang mungkin lebih rendah dan mungkin lebih menguntungkan kepada negara tersebut. Jadi adakah kita bersedia ke arah itu? Kerajaan perlulah terangkan kepada kita pada hari ini apakah proses pemindahan teknologi yang sama ada berlaku di Malaysia. Adakah syarikat-syarikat tempatan mendapat manfaat dalam proses ini? Jika memang ada manfaat yang diperolehi, mengapakah Farma Niaga kini disenaraikan dalam PN17 akibat penurunan nilai stok vaksin yang tersimpan? Kerani memerlukan penjelasan yang lebih mendalam. Walaupun orang yang sepatutnya memberi penjelasan hari ini bukan masih berada di tempat dia. Tetapi bagi Dewan Yang Mulia ini adalah elok kita mencari jalan keluar supaya perkara yang serupa tidak akan berlaku lagi. Adakah seseorang itu atau segerintir orang itu cuba mengaut keuntungan daripada proses pengolehan vaksin ini? Sehingga hari ini, jawapan dia masih tidak ada. Segala jawapan sebenar terlindung atas tiga huruf NDA. Tidak boleh diceritakan. Apa yang rahsia sangat yang tidak boleh diceritakan? Maka saya harap kerajaan pada hari ini memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya tanpa ada apa-apa maklumat yang terlindung.